Dua remaja ditangkap aparat Satuan Reskrim Polresta Kendari karena mencuri di salah satu rumah warga di Kecamatan Konda. Sebelum mencuri, para pelaku mengintai rumah korban. Setelah ditinggal pergi pemiliknya, para pelaku langsung beraksi. Satuan Reskrim Polresta Kendari mengamankan dua remaja pelaku pencurian di salah satu rumah warga di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan Sabtu siang pekan lalu. Di ruang penyidik, para pelaku menunjukkan hasil curian, sebuah handphone dan sejumlah tas tempat menyimpan barang hasil curian. Dua remaja MY dan NA nekat mencuri karena tidak memiliki uang untuk membeli handphone dan alat elektronik. Sebelum mencuri, para pelaku mengintai rumah korban. Setelah ditinggal pergi pemiliknya, para pelaku langsung beraksi. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Sendi Antoni akan berkoordinasi dengan petugas lapas untuk menangani kedua pelaku yang masih di bawah umur. Berdasarkan informasi masyarakat yang kemudian kita kembangkan, pada hari Sabtu kemarin sekitar jam 1 kita sudah mengamankan 3 orang pelaku curat dengan inisial JP 16 tahun, SP 16 tahun, EF 16 tahun. Jadi ketiganya ini adalah salah satu sindikat dari pencurian dengan pemberatan yang ada di Kendari ini. Kini kedua remaja pelaku pencurian diamankan di sel tahanan Mapolresta Kendari untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kendari, Rahmat Buhari memberitakan.